Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, kembali lagi bersama kita. Ada Bang Topik di depan sana untuk beraktivitas mencari lebah-lebah apis serana di alam liar. Kemarin kita menaruh kotak, barangkali sudah isi lebah apis serana ya. Oke, mari sahabat ikuti perjalanan kami. Ya, sahabat YouTube, kita hampir sampai ke tempat di mana kita menaruh kotak jebak ini ya. Kotak jebak ini kita taruh di tempat ketika kita mendapatkan lebah, tapi ratunya tidak sempat kita temukan. Nah, disitulah kita menaruh kotak jebak seperti yang ada di depan. Oke, kita lihat lebih dekat. Oh, sudah ada isinya. Ya, sahabat. Kita dekati pintunya. Betul. Ini, sahabat. Sudah terlihat ya. Isinya oke. Pencet. Buat ini apa? Iya, penghilang haus, Rick. Berjalan agak lama ini masuk ke ini sahabat. Perkebunan warga. Langsung ketemu satunya. Iya. Ya, kelihatan satunya. Di ini bikin apa? Oh, iya. Dekat berarti.
sarana ya untuk bentuk besar. Ya sahabat YouTube, tidak sia-sia kita menaruh kotak ini di alam liar ini ya. Kita mendapatkan satu bibit lebah apis sarana yang super dengan koloninya yang banyak. Nah, langsung diambil ini untuk ratunya. Langsung dipotong sayapnya. Iya, pik. Gemeter deh, pik. Suren. Iya, Kang Si. Ratunya taruh dulu, pik. Ya, ratu ditaruh di PD ya, ini sahabat. Wah, langsung. Nah. Yang agak jelas. Pik, ini mesti wedi iki, pik. Ratunya udah di dalam di sana ya, sahabat. Iya. Nah, lumayan bisa buat penghilang haus. Ini jurang. Ya, sahabat YouTube. Kita tinggal menunggu proses dari koloni-koloni ini masuk ke dalam PD. Ya, PD ini tadi untuk ratunya udah di dalam sana ya. Iya. Oke. Jurus biar cepat. Nah, nggak pakai lama ini ya, pik ya. Gimana, pik? Oh iya. Koloninya di atas sana juga nunggu. Belum tahu ratunya udah di dalam PD barangkali ya, pik. Mm-mm.
Genah ora? Genah. Gantung. Iya. Iya, masih banyak koloni. Sahabat, ini proses kita menunggu dari koloni-koloni ini ngumpul ya. Ini masuk ke semua ke dalam piti ini ya. Masih banyak yang di luar. Alhamdulillah ini dapat bibit super. Tunggu ya sahabat, sambil kita istirahat menikmati dari nikmatnya madu murni. Mari sahabat. Alhamdulillah ini ya, dapat berpolen. Polen. Dapat langsung kita masukkan ke waring ini. Alhamdulillah untuk koloninya dapat satu piti full ya. Begitulah prosesnya sahabat ya. Ini kita taruh ini 3 mingguan yang lalu dan 4 hari yang lalu ini udah ada lebahnya ya. Dan langsung kita eksekusi hari ini, kita ambil dan kita pindah ke tempat budidaya. Jadi beginilah sahabat ya, selain kita mencari juga kita menaruh kotak-kotak jebakan ini ya. Untuk menambah bibit-bibit dari lebah habis cerana ini sebanyak mungkin ya Bik. Ya sahabat YouTube, terima kasih ya yang udah mengikuti aktivitas kita hari ini. Dan alhamdulillah ini kita berhasil membawa pulang 1 bibit lebah habis cerana super. Gimana Pik, ada pesan-pesan Pik? Tetap semangat. Oke, sip. Jangan pernah menyerah. Sip. Salam madu murni. Lagi terima kasih untuk kebersamaannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.